Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi baru haram. Emas tidak, emas kalau dipegang wuduk kita tak batal, sholat kita pun tak batal, tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang dulu. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada gunanya pengajian, nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang dulu. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka maksudnya. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih, Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud. Asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan, Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita, mau? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya kumah-kumah. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah.